PT PLN Persero bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta PJ Bupati Cilacap mengenalkan mesin tempel listrik untuk perahu nelayan di Pantai Teluk Penyu. Pihak PLN beserta Ganjar dan PJ Bupati juga menaiki perahu nelayan bermesin listrik melaut. Mesin listrik ini nantinya akan digunakan sebagai pengganti mesin berbahan BBM yang dipakai para nelayan, sehingga lebih menghemat dalam pengeluaran biaya operasional. Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha PT PLN Kurnia Rumdani menjelaskan, pihaknya telah berupaya mengembangkan ekosistem kepada seluruh nelayan. Salah satunya nelayan di Cilacap untuk menggunakan mesin tempel listrik pada perahu. Penggunaannya mudah serta menghemat biaya operasional. Ia berharap pengembangan mesin listrik di Cilacap mampu memenuhi target dan menjadi solusi masalah biaya operasional nelayan. Mengingat hampir 60% biaya melaut digunakan untuk membeli bahan bakar. PT menyambut baik bahwa tempatnya bisa digunakan untuk showcase daripada ekosistem. Jadi di ekosistem itu nanti akan kumpul semua pabrikan daripada powertrain ataupun motor listriknya. Nanti akan ada operatornya, nanti termasuk juga nelayannya. Di sini kan ada HNSI, ada paguyuban. Nah ini akan menjadi satu ekosistem yang besar sehingga bisnisnya bisa jalan. Nah harapannya setelah template ini jadi dalam 2 bulan, ini akan dikopas. Kami nanti sudah bicara dengan dinas provinsi, nanti akan mencarikan daerah baru lagi, mungkin yang ada di daerah utara. Nah untuk PLN nanti akan ada di daerah Pangandaran, nanti akan kita info juga bahwa ini akan ada pengembangan ekosistem-ekosistem yang dibentuk oleh PLN. Penyerahan bantuan mesin motor dan perangkat kapal konversi BBM ke listrik merupakan bantuan dari PLN Group senilai Rp981 juta rupiah dan PT Sumber Segara Primadaya senilai Rp434 juta rupiah. Selain itu, bantuan premi asuransi untuk 800 nelayan dari Pemprov Jateng dan premi asuransi untuk 10.000 nelayan serta 18 unit perahu dari Pemkab Cilacap. Dari Teluk Penyu Cilacap, Surimadi, PNV Channel.